Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya akan angkat satu tema saat ini, yaitu ketika depresi memohonkan pertolongan Tuhan. Ketika mengalami depresi memohonkan pertolongan Tuhan. Saya berharap tema RHI ini aktual, sungguh-sungguh dibutuhkan dan menjadi berkat untuk ibu bapak dan saudara-saudara. Mari kita siapkan diri kita. Kemarin sudah kita bahas bahwa penyakit itu bisa macam-macam karena manusia terdiri atas tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Penyakit juga mengancam tiga-tiganya. Tubuh kita mengalami sakit, bisa jatuh, bisa kecelakaan, bisa karena pola makan sehingga misalnya diabetes atau kolesterol atau apa. Kita harus datang ke rumah sakit umum kalau itu terkait dengan tubuh. Tapi kalau itu terkait dengan kejiwaan, kita mengalami stres bahkan depresi, maka kita harus datang, karena ini penyakit kejiwaan, maka kita datang ke rumah sakit jiwa. Dan ini bukan aib, ini cara kita supaya kita sehat. Jadi datang ke rumah sakit itu sudah benar supaya kita sehat, jangan nunggu ketika parah. Lalu yang ketiga, tubuh, jiwa, roh. Bisa juga ini persoalan roh, spiritual. Maka orang yang mengalami penyakit spiritual, dia melupakan Tuhan dan dia berbuat seolah-olah Tuhan tidak ada, dan akhirnya menjadi apa yang kita sebut di dalam Alkitab seperti Sodom dan Gomora. Itu penyakit spiritual yang lalu masuk pada dosa, kemudian etis dan seterusnya. Saudara, saya akan membahas tentang penyakit kejiwaan yang disebut sebagai depresi dan bagaimana kita mengatasi itu dan bagaimana firman Tuhan berkata tentang hal ini. Saudara, depresi adalah penyakit kejiwaan. Jadi harus dideteksi oleh ahlinya dan harus berobat. Dan kita bisa menemukan bahwa biasanya orang yang terkena depresi ini merasa sedih berkepanjangan. Dia merasa cemas sepanjang waktu, merasa tidak berharga, takut, dan dibebani rasa bersalah, bahkan kadang-kadang penyesalan yang dalam. Tapi kalau digali tidak jelas sebetulnya apa. Kalau dia cemas-cemas apa, ya cemas gitu saja. Nah, ini berpengaruh pada kesehatan, karena nanti muncul penyakit bermacam-macam kalau tidak ditangani. Menurut ahli, bahwa orang yang seperti ini akan gampang terkena asam lambung naik, gangguan pencernaan, bahkan penyakit jantung, lalu diabetes, obesitas, kelahiran tiroid, kanker, hingga infeksi pada bagian dalam. Jadi depresi tidak bisa disepelekan. Nah, saudara, yang menarik adalah bahwa Alkitab juga bicara tentang hal ini. Karena depresi itu suatu kejadian di mana kita mengalami peristiwa traumatis. Itu terkait dengan pengalaman hidup, penyakit, bahkan juga karena tekanan batin yang sulit dijelaskan. Maka Alkitab memberi catatan, orang, saya, saudara, jika mengalami ini, pertama adalah kesadaran supaya memiliki ketenangan hati. Ayat Alkitabnya ada, saudara. Pertama adalah Mazmur 116 ayat yang ke-7. Mazmur 116 ayat yang ke-7 dikatakan demikian.
kembalilah tenang. Hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Saudara, depresi, stres, ada yang tanya, bedanya apa? Stres itu luapan spontan karena ada sesuatu yang dialami. Dan biasanya kalau bisa diatasi, selesai. Tapi kalau stres ini berkepanjangan, nah itu yang kemudian jadi penyakit yang namanya depresi. Yang bisa mengalahkan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Kita boleh saja menerima dan memang harus mendapat pengobatan, tapi itu adalah stimulus dari luar. Itu menolong kita. Tapi yang utama adalah diri kita sendiri. Maka dikatakan di sini, jadilah tenang, hai jiwaku. Orang bisa lepas dari depresi kalau dia mampu mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan kecemasannya, menghalau ketakutan yang tidak jelas, pikiran-pikiran, cara berpikir yang keliru, dan mampu meluruskan untuk kemudian memenangkannya dan tenang. Tidak mau dikuasai oleh kecemasan. Kembalilah tenang, hai jiwaku, kata Mazmur 116 ayat 7. Ayat lain diungkap juga oleh pengkhotbah. Ya, pengkhotbah pasal 4 ayat 6. Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 dikatakan begini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan. Saudara, yang paling utama dalam hidup adalah ketenangan. Kita memang butuh materi, uang. Kita memang butuh makan. Kita juga butuh kenikmatan lainnya. Tapi yang utama sebetulnya justru ketenangan. Ada orang yang rumahnya bocor. Bahkan kebanjiran dari belakang rumah masuk airnya itu. Tapi dia bercerita, ah, rumahku lo bocor terbanjir. Dia tenang. Dan setelah semua berlalu dibersihkan lagi, ditata lagi. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh masalah stres yang berkepanjangan. Dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kenyataan yang memang tidak menguntungkan, tapi dia menghadapi dan dia bersama Tuhan. Maka segenggam ketenangan lebih baik daripada lain-lainnya. Bahkan pemazmur tadi dikatakan, jadilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan Allah berbaik, telah berbuat baik kepadamu. Nah, saudara, hari ini saya mengajak, yuk kita hadapi kehidupan. Kita sadari bahwa apa yang di sekitar kita tidak selalu yang enak, penak, dan baik. Bahkan kita kadang-kadang dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan pahit. Tapi disitulah iman kita ditantang. Apakah kita meyakini penyertaan Tuhan? Apakah kita mampu menguasai diri supaya tidak dikuasai oleh kecemasan, stres, bahkan depresi yang menjadi penyakit mental atau kejiwaan karena stres yang berkepanjangan. Saya ajak saudara-saudara untuk mendekat kepada Tuhan dan memiliki kemampuan untuk menata diri sendiri supaya kita tetap tenang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami orang yang mampu memanage, mengatur diri, terutama tentang ketenangan batin. Biarlah kami memiliki iman, bukan pada ritual, bukan pada ayat-ayat Alkitab, tapi kepada Tuhan, sumber ketenangan. Sehingga di tengah masalah,
kesulitan, persoalan hidup yang bermacam-macam, kami tetap tenang. Tenang. Dan kami yakin Tuhan menopang kami. Semoga pecinta RHI satu persatu mampu memiliki ketenangan hati. Tolonglah ya Tuhan.